Krisis stok darah yang kerap kali dialami Palang Merah Indonesia PMI Banjarmasin mulai dicari solusi. Salah satunya dengan menyiapkan kebijakan baru melalui program door-to-door donor darah. Program ini baru akan dilaksanakan awal tahun 2021 nanti sebagai upaya mengatasi krisis darah yang kerap terjadi. Karena kita ini kan semasa pandemi ini kan melihat minat untuk orang berdonor datang ke sini ini kan masih kurang, masih takut-takut. Jadi kemudian kita memutuskan program donor darah door-to-door. Nah, mekanismenya sedang kami buat dan itu sudah sesuai dengan sistem informasi kami. Jadi nanti bisa diterapkan di seluruh Indonesia seperti itu. Karena memang alasannya adalah karena pandemi ini yang tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Nah, kemungkinan kami akan mulai uji coba itu mungkin di awal tahun lah nanti. Dengan petugas mekanismenya, jadi misalnya kita mau nyari golongan darah B di suatu daerah, misalnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Nah, di kelurahan mana, umpamanya di Kelurahan Kuripan. Jadi nanti kami data dulu dari data pendonor kami yang ada, golongan darah B itu ada berapa orang di situ. Nanti petugas kami yang akan datang ke rumah-rumah di sana. Untuk memperlancar teknisnya, PMI Kota Banjarmasin terus melakukan kesiapan dengan memperkuat pendataan golongan darah penduduk di seluruh kecamatan di Banjarmasin. Rida, Kalsel 1 Net, Banjarmasin.